بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الآن نحن ندرس اللغة العربية بالفصل التاسع للمدرسة المتوسطة الإسلامية Sekarang kita akan mempelajari bahasa Arab uh, yang ada di kelas 9, Madrasah Sanawiyah uh, Bilmadati Raksus Sanatil Hijriyah dengan tema Tahun Baru Hijriyah uh, al amunasabat Diniyah dengan judul Munasabat Diniyah yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan Zikra hijratir Rasul Sallallahu alaihi wasallam Peringatan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan biasa Peringatan hijrahnya Nabi itu Biasa kita sebut dengan peringatan Satu Muharram atau peringatan tahun baru e, Kemudian Al-Qira'ah Lil muslimina munasabat Lil muslimina munasabat Dunia ta'allaku -ta -ta bisyuhuril hijriyah bahwa kaum muslimin muslimat uh, mempunyai kegiatan-kegiatan keagamaan tata'allaku yang berhubungan dengan bisyuhuril hijriah dengan bulan-bulan hijriah asyuhur bermakna bulan yaitu uh, jamun min syahr jama daripada kata syahrun syahrun itu satu bulan syahrun itu dua bulan syuhur itu bulan-bulan uh, Jadi tata'allaku bi syuhuril hijriyah bermakna berhubungan dengan bulan-bulan hijriyah. Fahia yaitu fahia yaitu al awal al zikra hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al awal yang pertama adalah peringatan hijrahnya Nabi. Biasa kita uh, memperingatinya yaitu peringatan satu Muharram. Fitrah awal yaitu pada tanggal satu min muharram pada bulan muharram uh, biasa juga kalau di Indonesia kita menyebut dengan uh, tahun baru Islam atau di sini disebut dengan Rasul Sanatil Hijriah Asani yang nomor dua Asani as nomor dua Zikro miladin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Fitari san Yasara uh, Pada tanggal 12 Min Syari Rabbil Awal 12 bulan Rabiul Awal, uh, fitarih. tarikh di sini, di tanggal ada juga nanti. Uh, tarikh itu, kalau di mata pelajaran, tarikh itu bermakna uh, pelajaran sejarah, ya pelajaran sejarah. darsit tarikh pelajaran sejarah. Tapi kalau ini fitarih, uh, fitarih Hisani, uh, Ashara, mensyari Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, uh, semua kemudian. Uh, salis yang nomor tiga adalah zikra Israin Nabi, peringatan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mi dan Mi'rajnya Nabi. Jadi yang ketiga adalah peringatan uh, Isra Mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitarih tadi tarikh bermakna tanggal. Fitarih uh, yang diselenggarakan setiap uh, tanggal fitarih pada tanggal asab As wal isrina Uh, berat tanggal 17 eh tanggal 7 dan 20 as ah itu 7 kemudian isrina itu 20 jadi tanggal 27 min syahri rajab bulan rajab uh, ar-rabi'ah yang keempat adalah zikra nuzulil quran peringatan nuzulul quran zikra nuzulul qur'an karim peringatan uh, nuzulul qur'anul karim di tarikh yang as di tarikh pada tanggal as asara pada tanggal 17 min syahril ramadhan pada bulan ramadan jadi kesimpulannya adalah uh, bahwa kaum muslimin muslimat khususnya yang ada di indonesia uh, sering mengadakan peringatan-peringatan keagamaan keagamaan Islam yaitu contohnya ada empat yang pertama adalah zikrah hijratin Nabi itu peringatan tahun baru Islam yang kedua peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang ketiga peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang keempat adalah peringatan Nuzulul Quran uh, pada tanggal 17 bulan Ramadan Nanutullah kita masuk ke paragraf selanjutnya. Nahnu tulab. Nahnu, domir nahnu artinya kami atau kita. Nahnu tulab, kita adalah murid-murid, laki-laki, wabwa, libat, dan murid-murid perempuan. Fil madrasatil mutawasitatil islami pada madrasah sanawiyah, al-hukumiyah sanawiyah negeri, MTS negeri di Jakarta, Jakarta. Jadi kita kita kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia yang baik begini. Kita adalah murid laki murid siswa siswi. Kita adalah siswa siswi di sekolah MTSN Jakarta. Kelas tamam uh, titik kemudian Suma nahnul an nahnul an fi syahri muharram nahnul an sekarang kita nahnul an sekarang kita atau nahnu kita al an sekarang nahnu kita sekarang fi syahri muharram berada di bulan muharram sanuqimu ihtifalan sanuqimu sanuqimu nuqimu bimana kita kita menyelenggarakan sa akan dirinya kita akan menyelenggarakan ikhtifalan bizikro ikhtifal bimana haflah atau peringatan atau perayaan ikhtifal perayaan wizikro hijrah rasul peringatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW kalau kita terjemahkan secara dia terjemahkan secara bahasa yang baik senukim ikhtifalan kita akan menyelenggarakan perayaan peringatan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamam, nahnu najtamiu, nahnu domir nahnu artinya kita atau kami uh, najtamiu berkumpul fil di aula. bi ah bimakna aula. Uh, dan kita menunggu rois al lajna rois bimana kepala rois al bimana uh, panitia tapi rois rois al artinya adalah Ketua panitia, ketua panitia yahdur dan dia belum hadir an sampai sekarang. Jadi kalau kita terjemahkan, kami berkumpul di aula dan kami menunggu ketua panitia dan dia belum hadir sampai sekarang. Uh, hatamam lanjutkan wa adda lajnati wa adarinya anggota wa dan anggota panitia al khurun akharun bermakna lain dan anggota panitia yang lain yang tadzirunahu menunggunya fil fasli di dalam kelas wa takallamu nafihi dan mereka berbincang-bincang di dalamnya an zikra hijratir rasul di dalamnya an zikro an bimana tentang tentang peringatan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi seperti ini ya fi mayali seperti di bawah ini Alhiwar bimana percakapan di sini ada Ahmad Haris Ali Salman Yusuf Munir Hamdan Salim Imron Lukman Imran Rashid Omar Halim dan Farid ya kita baca uh, hiwarnya Uhani hukum bihululi raksis hijriyah hijriyatil jadida kulla amin wa antum bi Ahmad berkata Uhani hukum aku ucapkan kepada kalian bihululi raksis sanah selamat tahun baru hijriah selamat tahun baru hijriah kulla amin setiap tahun wa antum bi khair, kamu dalam keadaan baik Jadi dalam bahasa Arab Untuk pengungkapan kalimat uh, Mengucapkan tahun baru itu uh, Dengan sebutan Kulla amin wa antum bikhair Yang berarti adalah uh, Doa Kulla amin wa antum bikhair Semoga setiap tahun Kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Itu adalah Kulla amin wa antum bikhair Kemudian Haris Haris berkata kemudian wa antum fi wa afiyah. dan kalian semua dalam keadaan sehat dan afiyah dalam keadaan sehat wal afiyah kemudian si hari bertanya ma tarikhul ya ali ma tarikhul ya ali itu artinya tanggal berapa hari ini ya ali kalimat ma di situ bermakna berapa ma tarikhul Tanggal berapa al Yauma hari ini ya Ali? at tarikhul awal minal Muharram. atau uh, at awal tanggal 1 bulan Muharram. Jadi Ali menjawab at tarikhul awal minal Muharram artinya adalah tanggal 1 bulan Muharram. Uh, kemudian Salman berkata dan bertanya, "Al-muslimuna, al-muslimuna yahtafiluna bi zikra hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam." Uh, Alaihissalam, uh, uh, kata, -kata qadhalik, menjawab, ya, al orang orang Muslim merayakan peringatan peringatan Nabi Nabi Muhammad sallallahu ini wasallam kata begitu ini kata-kata Salman. Alaihissalam, kata-kata Salman. itu? Kemudian Yusuf seperti itu kemudian kata menjawab Alaihissalam, ya benar Salman. Alaihissalam, kata orang Salman. Alaihissalam, dengan hadisah dengan kejadian dengan peristiwa ini peristiwa yang besar ini bihad bihadisatul hadisah hadis bi mana peristiwa al azimah yang besar atau agung yaitu jadi al muslimuna orang-orang muslim merayakan hari ini dengan ke peristiwa yang sangat yang besar hari di hadil hadisatul azimah Al hari ini bihadil hadisah dengan dengan peristiwa yang besar ini. Jadi Salman berkata kepada Yusuf, orang-orang muslim itu merayakan peringatan hijrahnya Nabi, bukankah begitu? Yusuf menjawab, "Ya, betul. Benar, orang-orang muslim merayakan hari ini peristiwa yang besar." Kemudian Munir uh, berkat, bertanya kepada Hamdan, "Maza 'arafta? Maza 'arafta apa, apa yang kamu ketahui uh, an hijratir rasul tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya Hamdan. Jadi Munir bertanya kepada Hamdan. Hamdan menjawab, "Tarakar rasul." Tarakar rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, meninggalkan jadi Rasulullah meninggalkan washabu dan sahabat-sahabatnya. Jadi mengartikannya begini. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam dan para sahabatnya meninggalkan amwalahum harta-harta mereka, wabuyutahum dan rumah-rumah mereka, watonahum negeri mereka Mekah. Jadi Uh, Rasulullah dan para sahabat meninggalkan harta mereka, rumah mereka, negeri mereka maka Salim kemudian berkata Sahih betul benar hal mana al kufar al Rasul saw Alaihi Wasallam al hijrata ila Madinah uh, apakah hal apakah mana al kufar orang-orang kafir mencegah mencegah siapa al-rasulullah Al Shallallahu Alaihi Wasallam washabah uh, Apakah orang-orang kafir mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya al-hijrah untuk hijrah ilal Madinah ke Madinah ya Imran uh, ini pertanyaan uh, ya Imran jawab Imran jadi Salim ini uh, berkata bertanya Apakah orang-orang kafir mencegah Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah? Ya Imran nanya kepada Imran. Imran kemudian menjawab, "Na'am, iya. Na'am, iya betul. Huma na'un nabiyya wa so ashabahul hijrata Mereka orang-orang kafir mencegah Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Balaradu bahkan aradu mereka ingin an yaktuluhum membunuh mereka siapa yang membunuh mereka siapa orang-orang kafir ingin membunuh nabi Muhammad dan para sahabat makanya di situ bal aradu bahkan aradu mereka si al kufar orang-orang kafir itu an yaktuluhum ingin membunuh Uh, hum mereka mereka siapa Nabi Muhammad dan para sahabat Lukman kemudian berkata hal bertanya hal istato al kufar apakah orang-orang kafir mampu niat tulur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah orang-orang kafir mampu membunuh Nabi dan para sahabatnya istato mana mampu atau bisa jadi apakah orang-orang kafir bisa membunuh uh, bisa apa membunuh Rasul 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 dan para sahabatnya? Kemudian jawaban Imron lah tidak. Kata Imron tidak lian Allah najar Rasul karena Allah subhanahu wa taala najar melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya la lian Allah najar sallallahu alaihi wasallam washabahu Rashid kemudian berkata sahih betul lidzalika hum karena itu mereka hum mereka wasalu sampai ilal Madinah ke Madinah uh, salimin dengan selamat jami'an semuanya jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semua Selamat sampai ke Madinah. Umar berkata, "Kaifa istiqbalal Anshar?" Kaifa, bagaimana? Kaifa, kaifa uh, istiqbal Anshar? Bagaimana kaum Anshar istiqbala mengistiqbala uh, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabahu dan para sahabatnya di Madinah ya Halim uh, menyambut nabi dan para sahabatnya di Madinah ya Halim Halim menjawab istakbalahum al ansor istiqbalan haron kata Halim istakbalahum mereka kaum ansor istakbalahum al ansor al ansor kaum ansor menyambut mereka istiqbalan haron dengan sambutan yang hangat artinya dengan dengan sambutan yang meriah, Farid kemudian berkata ini adalah akhir daripada hiwar, wa ba'dal hijrah dan setelah hijrah, Bada al-Islam mulailah umat uh, mulailah Islam yang tashiru fil jaziratil Arabia uh, tersebar di jazirah Arab atau di jazirah Arab khusutan khususnya wal alam dan dunia amah pada umumnya intisharon dengan uh, penyebaran yang pesat jadi di sini ada tulisan apa uh, khosoh, di jazirah arab khasatan artinya khusus khususnya wal alam dunia amma adanya umumnya inti syarwan dengan penyebaran yang pesat atau uh, syarian bermakna cepat cepat pesat ya Al-Qiraah bacaan judul di atas Al-Mada judul di atas adalah Rasul Sanatil Hijriah uh, tahun baru Hijriyah Hijrah di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadisatan tarikhiah ya. Hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa bersejarah ar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam washabahu washabuhu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya uh, ingin aroda, ingin an yuhajiru ingin hijrah mina, min Makkata, dari Makkah ilal Madinah ke ke Madinah. Jadi Nabi ingin hijrah dari kota Makkah ke Madinah. al -Kufar, dan orang-orang kafir mencegah nabi. Wasabah Nabi dan para sahabatnya Anyuhajiru untuk hijrah ilal Madinah ke kota atau ke Madinah. Balarodu bahkan arodu an Tuluh bahkan orang-orang kafir ingin membunuh Wayak Tuluh dan ingin, membunuh, uh, ingin membunuhnya Wayak Tuluh ashabahu dan ingin membunuh para sahabat sahabatnya. Hal naul kufar. Apakah orang-orang kafir mencegah uh, nabi nabiya washabah dan para sahabatnya an yuhajir ilal Madinah untuk hijrah ke Madinah pertanyaannya apakah orang-orang kafir mencegah uh, dapat uh, apakah orang-orang kafir dapat mencegah nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah jawabannya lam yastati a. lam yastati a. lam di situ uh, artinya bimakna tidak bisa atau tidak mampu al kufar orang-orang kafir tidak bisa an yamnauhum mencegah mereka li anallah najan nabi karena Allah subhanahu wa taala Najjan nabi melindungi Nabi Muhammad washabahu wa dan para sahabatnya Nabi an Madinah untuk hijrah ke Madinah bahwa selalu jami'an dan mereka semua sampai dan mereka semua sampai jami'an mana semua Bahwa, mereka sampai semua atau semua mereka semua sampai ilal Madinah ke Madinah salimin dengan selamat tarokal muhajiruna tarokal muhajiruna amwalahum orang-orang kaum muhajirin siapa kaum kaum muhajirin yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya disebut dengan kaum muhajirin kaum muhajirin tarokam walahum kaum muhajirin meninggalkan harta-harta mereka wa dagangan mereka wa taraku buyutuhum buyutahum meninggalkan rumah-rumah mereka wa taraku dan meninggalkan negeri mereka yaitu mak maka lam uh, yakun lahum bil madinati lam yakun lahum bil madinati buyudun yaskununa dan mereka tidak punya lam yakun lahum dan mereka tidak punya fil Madinah di Madinah buyutun rumah rumah yaskununuha yang ditinggalinya walam yakun lahum dan mereka tidak mempunyai fil Madinah di Madinah buyutun walatijar rumah-rumah dan tidak ada dagangan dan tidak berdagang Istiqbalal ansor kaum ansor menyambut al muhajirina kaum muhajirin istiqbalan aziman dengan uh, sambutan yang sangat besar qala ahlul madinah lil muhajirina berkatalah Ahlul Madinah, penduduk Madinah lil muhajirina kepada kaum Muhajirin yaitu kaum yang sedang hijrah, kaum kaum para hijrah, nahnu lakum Ahlun wa Anshar. Kami bagi kalian Ahlun adalah keluarga wa Anshar dan kaum Anshar dan maksudnya kaum Anshar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda lil muhajirin wal ansor kepada kaum muhajirin dan kaum ansor innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara Takhol muhajirun wal ansor maka kaum muhajirin dan kaum ansor bersaudara Sorotil Madinah jadilah kota Madinah waktuanan negeri lil muhajirin bagi kaum muhajirin wal ansar dan kaum ansar wasarat buyutul madinah dan jadilah rumah-rumah di Madinah buyutan menjadi rumah-rumah lil muhajirin wal ansar menjadi rumah-rumah bagi kaum muhajirin dan kaum ansar wa muhajiruna wal ansar kaum muhajirin dan kaum ansar bersama-sama tasyaraka bersama-sama fil amwal di dalam pemilikan harta di dalam harta wal amlak dan kepemilikan wa dan perdagangan wa badal hijrati dan setelah hijrah badal islam mulailah islam yang tashiru tersebar fil jaziratil Arabia di negeri arab intisharon sarian dengan Uh, penyebaran yang cepat hakaza seperti ini kanat al hijrah uh, hijrah adalah hadisatan azimatan uh, peristiwa yang sangat agung fitarihil islami dalam sejarah Islam liza karena itu jalan ja muslimuna orang-orang muslim menjadikan yaumal hijrah hari Uh, hari Hijrah ini awala yaumin adalah hari pertama minat takwim daripada kalender hijri daripada kalender hijri. Jadi orang-orang mu'min orang-orang muslim menjadikan hari Hijrah ini sebagai uh, hari pertama daripada uh, tahun kalender hijriyah yaitu satu Muharram. Wa awalu man wa doa Wa awalu man doa takwim Dan awal atau awal man wa doa Dan pertama-tama man wa doa yang meletakkan Atau yang menjadikan Takwimul hijri Kalender hijriah Huwa ya, Umar ibnul Khattab Adalah Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Jadi orang yang pertama kali membuat kalender Islam satu Muharram adalah tahun baru adalah Sayyidina Omar Ibnu Khattab. Demikianlah Al-Madah Rasul Sanatil Hijriah Tahun baru Hijriah ini mudah-mudahan bermanfaat Khususnya buat kelas 9 MTS Semoga bisa membantu dalam belajar uh, di rumah Silakan yang ketemu dengan video saya, silahkan subscribe, like, dan komen di bawah. Mudah-mudahan nanti komentarnya bisa saya lanjutkan dengan saya bisa jawab. Kita bisa diteruskan atau dijawab oleh saya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.